What's up guys? Welcome back to my channel JJ Gagap. Hari ini tanggal 2 Maret 2024 ya, dan pergi bersembahyang ke pura kawitan bersama keluarga. Apa itu pura kawitan? Pura kawitan itu adalah pura asal usul kita. Seperti apa videonya? Ikuti terus ya. Check it out. Oke guys, sekarang saya sudah mau pergi ke pura kawitan Nataran Pandai yang ada di Taman Bali guys, bersama keluarga. Let's check it out. Oke guys, kita akan menuju pura kawitan penataran Pandai yang ada di Taman Bali. Menuju pura Taman Bali. Pura penataran Pandai yang ada di Taman Bali adalah salah satu pura kawitan yang ada di Bali yang khusus untuk warga Pandai. Tetapi ada juga pura kawitan warga Pandai yang lainnya yang ada di tempat berbeda. Nah, biasanya warga Pandai akan ke pura penataran Pandai yang ada di Taman Bali setiap odalan, yaitu Sukro, Pahing, Wuku, Galungan. Nah, karena ini masih dalam suasana Galungan, makanya ada banyak penyor yang menghiasi jalanan menuju pura penataran Pandai ini. Oke guys, kita sudah sampai di parkiran pura penataran Pandai Taman Bali. Saatnya kita menuju puranya guys, let's go. Ya guys, sekarang saya bersama bapak dan ibu saya sedang menuju ke pura penataran Pandai, dan ini yang berada di dalam lokasi tersebut adalah sesajen atau apa yang kita akan haturkan ke pura penataran Pandai ini. Oke guys, kita hampir sampai di pura penataran Taman Bali guys. Oke guys, kita sudah sampai di pura penataran Taman Bali, dan ini merchandise-merchandise-nya guys. Ini shopping loh. Nah, seperti yang terlihat di video ini, banyak orang-orang yang berpakaian merah yang artinya bismillah
Padang orang itu tempat menyimpulkan warga bahwa Pandai dia adalah warga Pandai. Pandai itu identik Pandai dengan warna merah. Makanya di sini banyak ada orang yang memakai baju merah. Ya, seperti inilah suasana di dalam Pura Penataran Pandai saat ini. Ada orang-orang yang sedang bersembahyang. Selain itu, ada juga orang-orang yang masih menunggu giliran untuk sembahyang. Nah, ini juga. Banyak orang-orang yang sudah melakukan persembahyangan dan keluar membawa sesajennya kembali. Selain banten Sukasi yang dibawa oleh pemedek, juga ada banten yang seperti ini yang berisikan buah-buahan seperti ini yang seperti terlihat di video. Tunasik yang majang linggih dan jermangku, mang nene micayang wangsuh pada majang semeton. Kita yang sarang sama ini, cuk sama. Oke guys, Tirta sudah didapat, Bija sudah didapat, itu artinya persembahyangan telah usai. Tetap berbuat baik, tetap peduli pada sesama. Thank you for watching.